Design Lapo. Ha, itu pen 0.6. Kuri kala. Okey, Pak Cik nak kamu sketch idea buat design. Boleh? Okey, Pak Cik. Projek ni buat toilet dua lelaki dan empat perempuan. Semua drawing dalam manual. Apa ni, Pak Cik? Pakai SketchUp kan senang. Entah. Tak nak SketchUp, manual. Ya, Cik. Pak Cik nak toilet ni lain dari yang lain. Korang bantailah apa pun, yang penting boleh berak. Ha, korang keluarkan idea-idea korang tu ya. Ajis cuba bagi idea kau sikit, Ajis. Saya ke? Konsep saya transformation ni, Cik. Toilet lelaki boleh tukar jadi toilet perempuan. Bila lelaki tarik flush, pergi ke manual dekat pintu, ada wifi, gali trik atas rafter, lantai pakai kesenggol rotai, sini pakai gelas. Banyaklah kau. Geli aku, tak kuasa. Aku tak pernah pun ajar benda ni pun. Mana ada senggol rotai dekat lantai? Apa yang kau buat ni, Cik? Yang saya lukis tu bubble diagram. Oh, bubble diagram. Tu tak siap lagi, Cik. Ish. Kau ni nak kena tukar kos ke? Ramli. Ya, Cik. Kau pula. Saya punya high tech, Cik. Bodoh. Design mengarut. Idea transit, Cik. Kalau macam racing car, dia ada pit stop. Kalau pengemudaan ada cover straw. Macam courtyard, garden, public transition space. Apa ni, Ramli? Kau ni mengarut je. Kau pun nak jenis-jenis juga ke? Atau kau kos ke? Apa yang kamu sketch ni, Ramli? Movement je. Kenapa tulisnya ke bawah? Beraknya ke atas. Huduh. Mengarut. Duduk. Ni bodohnya. Mari tengok design aku. Kau pula, Sudin. Tengah, Pakcik. Tandas lelaki ada 2 WC. Tandas perempuan ada 4 WC. Bagus. Tapi tandas saya terapung. Mana ada toilet terapung, Sudin? Ni apa yang kau sketch ni, Sudin? Yang tu gambar orang nak pergi berak. Gambar orang nak berak? Kenapa tak ikut skill, Sudin? Kamu semua ni tak boleh harap. Buta design. Kamu ni design proses pun tak tahu. Pakcik nak kamu repeat design. Kau ni.